Halo Sobat Kupas Tuntas. Nepal dikenal sebagai negara yang memiliki pemandangan mengagumkan karena danau dan gunung-gunungnya yang memukau di dunia. Nepal seringkali menjadi tujuan liburan para traveler karena dianggap surga dunia. Nepal sendiri termasuk negara yang sangat kecil dengan luas wilayah hanya 147.516 km persegi yang membentang sekitar 880 km timur ke barat berbentuk persegi memanjang. Nepal terletak di antara dua negara dengan penduduk terbanyak yaitu Cina dan India. Nepal mencakup tiga landscape yang disebut Himalaya yang merupakan tingkat yang sangat tinggi dari permukaan laut. Kupas Tuntas sudah merangkum 5 fakta unik mengenai Nepal. Memiliki bendera berbentuk segitiga. Pada umumnya, semua bentuk bendera di dunia berbentuk persegi panjang. Namun, berbeda dengan Nepal. Negara ini justru memiliki bendera berbentuk segitiga. Bendera Nepal memiliki tiga warna di dalamnya, termasuk marun, biru, dan putih. Menurut sejarah, desain bendera Nepal sudah berusia lebih dari 2.000 tahun. Punya gunung tertinggi di dunia. Nepal memiliki 8 puncak tertinggi di dunia. Salah satu puncaknya yang paling terkenal adalah Gunung Everest. Dengan ketinggian 8.848 mdpl. Tempat lahirnya Sang Buddha. Nepal adalah tempat kelahiran Buddha Siddhartha Gautama dan pondasi agama Buddha. Saat ini, kepercayaan dan praktik agama Hindu sendiri telah berdampak besar pada masyarakat Nepal. Hingga tahun 2006, Nepal merupakan satu-satunya negara bagian di dunia yang menganut agama Hindu sebagai agama resmi, di mana sebanyak 80% penduduknya beragama Hindu, 10% beragama Buddha, 4,2% Muslim, dan 3,5% agama lain, menurut sensus yang dilakukan pada tahun 2001. Tidak punya laut. Nepal tidak punya laut dan dikelilingi oleh daratan. Laut terdekat berada di Bengal, India yang berjarak 644 km. Meski tak punya akses langsung ke laut, negara ini memiliki sungai-sungai yang sumber airnya langsung dari pegunungan Himalaya loh sobat. Warna air sungainya pun sangat indah. Tidak heran bila banyak wisatawan yang mengincar berlibur ke Nepal. Tidak pernah dijajah. Terakhir, dalam catatan sejarahnya, Nepal adalah negara di dunia yang tidak pernah berada di bawah invasi asing. Nepal tidak pernah dijajah dan tidak pernah merayakan hari kemerdekaan seperti di negara kita, Indonesia. Selain itu, fakta menarik lainnya tentang Nepal adalah negara tersebut merupakan negara tertua di Asia Selatan.